silakan boleh dikandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil azim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Jika sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan daripada langit dan juga daripada bumi. Malaysia sebuah negara yang bertuah, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang melimpah ruah. Bumi yang subur, cuaca yang cukup baik. Maka dengan sebab itu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu dijaga dan dipelihara supaya ia bukan sahaja dapat dinikmati oleh kita dan juga oleh generasi akan datang. Kita berbicara di dalam dewan ini bukan masa depan kita dan bukan masa depan saya dan juga bukan masa depan sebahagian besar dari kalangan kita. Tetapi kita bicarakan ini ialah tentang masa depan, nasib rakyat yang berada di negara ini yang terdiri dari kalangan mereka masih kecil, yang mereka akan hidup 50 tahun akan datang. Kita sudah pun berada di penghujung usia. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umurnya tak panjang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ni antara 60 hingga 70 tahun. Tak panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun 63 tahun wafat. Jadi eloklah kerajaan bagi umur pencen. 60 tahun tu elok. Sempat makan pencen 3 bulan, meninggal. Ha? Tapi yang kita nak bicaranya ialah tentang masa depan 50 tahun anak-anak kita dan generasi yang akan datang. Tetapi banyak ruang yang perlu kita berikan perhatian untuk masa depan negara dan juga masyarakat kita. Terutamanya berkaitan dengan soal kos sara hidup, kemiskinan bandar, peluang pendidikan, tahap kesihatan rakyat. Di samping isu-isu yang berlaku pada hari ini yang dibicarakan di semua media masa, iaitu berkenaan dengan amalan rasuah sehingga merosakkan imej kepada negara ini. Kalau arak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai al-khamru ummul khaba'is. Arak ini ibu kepada segala kejahatan, kerosakan. Maka rasuah juga ialah merupakan bapa kepada penjahanam negara dan juga bangsa. Walaupun kita melihat, dan tahniah terutamanya kepada pihak SPRM yang agak agresif dalam memerangi rasuah, namun di sana masih kita lihat ianya tidak lagi berjaya mengurangkan aktiviti ini. Apabila kita melihat hal yang berlaku ini sehinggakan CPI kita agak jatuh, maka kita menggambarkan seolah-olah kita sudah kehilangan maruah dan harga diri kita. Saya ingin mengingatkan tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di kalangan kamu dengan secara batil. Yakni dengan secara tidak betul. Sama ada dengan ambil orang rasuah, makan harta anak yatim dan sebagainya. Dan juga
peringatan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah pun neraka, dan orang yang menerima rasuah pun neraka. Baru-baru ini kita dikejutkan lagi dengan indeks rasuah Malaysia yang kiam rosot, yang telah turun kepada tangga ke-62, sama dengan negara Cuba. Menurut laporan indeks persepsi rasuah 2017 yang dikeluarkan oleh Transparency International, kedudukan Malaysia juga merosot daripada tangga 55 tadi kepada 62 daripada 180 buah negara. Jenayah rasuah ini, Tan Sri Speaker, dia amat berbahaya kepada negara dan juga rakyat. Selain daripada menyebabkan ketirisan dan pembaziran wang negara, turut mempengaruhi imej negara dan ekosistem perdagangan dan politik antarabangsa. Maka banyak polemik isu rasuah yang berlegar di dalam negara ini, seperti mana kes Jabatan Bekalan Air Sabah jual beli aset FGV di luar negara, dan isu pembelian tanah TRX dan macam-macam lagi. Ini merupakan bentuk penyumbang. Maka sebab itu saya mewakili rakan-rakan daripada PAS mengucap tahniah dan terima kasih kepada pihak inisiatif yang diambil oleh anggota SPRM yang membuat siasatan tangkapan dalam kes-kes yang dilaporkan hingga hari ini. Kita harapkan usaha ini dapat memperbaiki kedudukan ranking CPI di negara kita pada masa akan datang. Walaupun kita faham, rakan-rakan saya yang banyak bekerja di SPRM mungkin di belakang hari ini pun ada, mereka bekerja dengan penuh disiplin dan penuh integriti, dan kadang-kadang terpaksa meninggalkan keluarga mereka berbulan-bulan untuk nak memasang perangkap dan menangkap penjenayah-penjenayah ini. Tapi kadang-kadang mereka mengalami masalah, terutamanya di dalam soal pendakwaan terhadap mereka yang dituduh. Tapi walaupun pada saya ialah kami mengucap tahniah kepada pihak SPRM yang telah menunjukkan sikap yang baik untuk melaksanakan. Kita harapkan terus menggempur sama ada daripada ikan bilis ataupun jerung, tanpa mempedulikan siapakah mereka itu. Yang penting mereka itu mesti dihadapkan kepada pengadilan. Selain daripada itu, untuk menangani krisis integriti yang kritikal ini, yang diperlukan ialah bukan sekadar kempen kesedaran dan ketegasan di pihak pendakwaan, tetapi suatu perubahan yang berteraskan kepada keimanan dan nilai agama ini, supaya dapat membangkitkan rasa gerun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham tuan-tuan, Datuk Sri Speaker, memang orang nak ambil rasuah pada hari ini, dia dulu mungkin dengan secara konvensional beri dalam bentuk tunai biasa. Sekarang dia boleh beri macam-macam bentuk transaksi ini, dia boleh buat macam-macam kebijaksanaan mereka. Sebab itu pengawalan lain daripada itu ialah soal rasa gerun dengan amaran Allah, dan juga ada nilai moral yang tinggi di dalam masyarakat ini. Inilah formula yang untuk melahirkan lebih ramai wira anti rasuah di kalangan rakyat. Kita melihat ada satu nasihat Nabi Shu'aib sebagai asas kepada good governance dengan izin, iaitu urus tadbir yang baik dalam sebuah negara. Sebagaimana pesanan Nabi Shu'aib yang disebut dalam surah Hud ayat 86, baqiyatullahi khairun in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafiz. Baqi yakni yang halal Allah kepada kamu lebih baik bagi kamu jika betul orang-orang kamu ini orang-orang yang beriman,
dan aku bukanlah orang-orang yang mengawasi kamu. Artinya peringatan Nabi Syuaib ialah mengingatkan tentang bagaimana dulu kota Madian. Kota Madian ini terletak antara laluan antara dagangan Syam dan Hijaz. Kota Madian ini terkenal dengan limpahan kemewahan, limpahan dagangan yang lebih hebat. Sehinggakan waktu itu mereka sudah melanggar perintah-perintah agama. Mereka sudah tinggalkan nilai-nilai moral dan akhlak. Wujudnya di sana soal penindasan dan penipuan dalam ekonomi. Maka akhirnya kita lihat itu dunianya telah hancur dengan sebab mereka tidak ada integriti dan meruntuhkan tamadun dalam negara tersebut. Maka Nabi Syuaib mengingatkan tentang baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin. Benda yang halal yang ada kepada kamu walaupun sedikit lebih baik pada kita. Sebab tu kita nak mengingatkan kepada kita semua, walaupun kadang-kadang yang kita dapat ini sedikit, tetapi ianya halal. Lebih baik daripada banyak yang di sana tidak adanya keberkatan. Keberkatan ni benda yang tidak boleh diukur dengan dalam bentuk number. Keberkatan, kadang-kadang kita tengok yang dikatakan berkat walaupun yang kita dapat itu sedikit. Macam contohnya kita nak urai berkat ni ialah misal kita katakan apa, nasi yang boleh dimakan untuk 3 orang, tetapi bila makan 5 orang pun kenyang, itu berkat. Tanda berkat lagi kita lihat, kadang-kadang kita tengok ada keluarga tu pendapatan dia RM1,000, anak dia 7 orang, 8 orang, cukup makan, hidup bahagia keluarga. Ada orang yang pendapatan dia RM10,000, RM50,000 sebulan, tetapi tidak ada keberkatan. Kita ni yang hendaknya keberkatan. Sebab itulah Nabi Syuaib menasihatkan tentang baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin. Yang paling ujungnya pada wama ana alaikum bihafiz, dan aku bukanlah orang yang nak mengawasi kamu. Aku tak boleh mengawasi. Aku hanyalah Nabi, manusia biasa. Macam juga kita boleh beritahu dalam sebagainya, kita ada undang-undang, kita ada SPRM, kita ada polis sebagainya. Tapi yang paling penting sekali, kita ada integriti diri kita tentang apa yang kita lakukan tadi. Ialah kita perlu ingat apa yang kita perolehi ini. Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang kita lakukan. Maka dengan sebab itu, hanya iman yang dapat melahirkan sebuah generasi yang punya integriti yang tinggi, adil dalam membuat keputusan, jujur dalam muamalat, malu untuk melakukan kesalahan dan takut kepada amaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tan Sri Speaker, saya masih juga menyentuh tentang isu CPI lagi. Saya ingin menarik perhatian Dewan terhadap kes yang panas berlaku. Nah, tadi disebut oleh rakan daripada Shah Alam tadi dan juga oleh orang lain, iaitu kes berkenaan dengan penahanan kapal mewah di Bali oleh polis Indonesia. Jadi kita hendak supaya perkara ini diberikan dengan jawapan yang tegas daripada pihak kerajaan, supaya ianya tidak dapat, kita tak hendak, seperti mana kita faham ini negara kita, ini bumi kita, ini tempat kita, yang kita hendaknya supaya apa-apa jadi pun, kerana apabila isu ini, polemik besar ini yang berlaku di dalam luar negara dan sebagainya, ini semuanya mempengaruhi dalam konteks Malaysia ini yang kita tahu sebagai sebuah negara yang memiliki segala-galanya. Kita bimbang nanti, takut dari segi rosaknya pula, terutamanya di segi bentuk perdagangan dan pandangan orang-orang luar terhadap negara kita. Sebab itu kerajaan perlu berani mengambil langkah menubuhkan Suruhanjaya Diraja RCI. Sebab itu YB Marang
pernah mencadangkan pada tahun 19, pada tahun 2015 lagi, iaitu supaya RCI ditubuhkan untuk nak membuat apa penyelidikan ataupun siasatan terhadap isu 1NDB ini. Perlu ditubuhkan. Kalau tidak, setiap kali sidang, setiap kali media dimangkitkan, maka kita bimbang ianya akan boleh memberikan persepsi. Bukit Gantang, boleh dapat masa sikit. Yang dipertua, apakah Bukit Gantang bersetuju dengan saya sekiranya saya berkata bahawa kapal yang disita itu tidak ada kena-mengena pun dengan syarikat 1NDB, kerana 1NDB ada mempunyai agreement dengan IPIC dan apa-apa saja kewangan yang dikeluarkan oleh IPIC dan anak syarikatnya BVI itu tidak ada kena-mengena dengan 1NDB. Terima kasih kepada Langkawi, terima kasih kepada Batan Seri Speaker. Kerana perkara ini sudah pun menjadi polemik di peringkat dunia dan juga laporan daripada DOJ sebagainya, dan kita harapkan, sebab itu saya katakan tadi, biar jawapan yang tuntas yang diberikan dan penyiasatan yang rapi perlu dibuat. Kita tidak mahu benda ini membentuk persepsi-persepsi yang akhirnya kita sebut sekali, kita sebagai negara yang patriotik, negara penduduk yang patriotik, kita perlu ingat apa saja berlaku negara ini, ia juga memberi kesan sama ada kepada kerajaan ataupun kepada pembangkang. Pada saya lah, dalam kita tak nak trend yang berlaku di negara kita ini. Dalam soal, contohnya dalam soal RCI. Dan sekarang minta kita penjelasan, minta boleh tak? Belakang. Okey, Tuan Najai. Saya Tuan Sri Speaker. Terima kasih. Bukit Gantang. Saya nak tanya, apakah isu patriotik nak defend Jolo ni? Apa dia? Dia tu hero ke? Dia veteran army ke? Dia buat kerja apa? Minta penjelasan. Tak, saya tak pernah bela Jolo. Ni kalau Najaya ni satu hal juga, dia bercakap di luar pun kadang-kadang banyak persepsi yang buruk tak dapas. Kalau Najaya ni satu hal saya nak sebut ni. Kalau Najaya selalu sebut memburukkan imej PAS di luar ni, antaranya Kalau Najaya. Saya tak ada bela pun Jolo tadi. Semua dengar kan? Saya tak sebut tadi. Solat tu senang. Bukan kata. Ni saya tak macam cakap cukup-cukup. Ya, bila ditanya tentang kapal tu. Tak. No, saya tak pernah dia sebut. Kata tak boleh cakap. Saya tak pernah sebut kata Jolo ni saya bela patriotik. Saya nak supaya penyiasatan berlaku. Maksud dia? Betul, betul. Bukan saya nak supaya nak bela Jolo. Ni banyak. Dia ni nanti keluar nanti dia sebutlah. Dia kata PAS bela Jolo. Ni. Ini sikap yang tak baik lah. Tak ada integriti melaga tu. Boleh? Abang cukup lah saya nak berhabis ni tu. Okey, Gantang boleh lah. Abang saya nak berhabis lah. Okey, okey. Cukup lah. Lah. Kita tak sebut, kita supaya persiasat, sebab tu kita minta RCI ditubuhkan. Kita tak nak trend di negara kita ini tubuh RCI perlu orang tak ada kuasa. Kita tak mau. Kita mengalami 30 tahun isu forex baru nak tubuh, bulat besok 30 tahun akan datang baru nak tubuh. Sebab tu kita minta cara telus. Kita nak ni negara-negara kita kita fikir gitu. Okey. Tuan Sri Speaker, saya nak perhabiskan banyak lagi poin-poin saya. Iaitu berkenaan dengan demerasai denyutan nadi rakyat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tahukah engkau akan ada orang mendustakan agama? Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Dan dia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Maka kecelakaan besar bagi orang ahli-ahli semayang, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan semayangnya. Juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak, bangga diri dalam ibadatnya. Dan orang-orang yang tidak orang-orang yang berkeadaan riak, bangga diri dalam ibadatnya. Surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Pada bulan Februari 2018 yang lepas, pihak UNICEF Malaysia telah menerbitkan sebuah laporan yang sangat mengejutkan kita. Dan wajar untuk
membuka mata semua pihak. Berjudul Kanak-kanak Pinggiran, satu kajian mengenai kemiskinan dan penapian hak kanak-kanak bandar di flat kos rendah Kuala Lumpur. Kajian selidik tersebut mendedahkan penemuan berkaitan kemiskinan kanak-kanak dalam berbagai dimensi, terutama mengenai tahap pendapatan taraf hidup, pendidikan, pemakanan, kemiskinan dan kekurangan zat makanan yang perlu diambil perhatian. Ia juga menunjukkan wujudnya satu krisis di peringkat kebangsaan yang mempunyai kesan jangka panjang ke atas kesejahteraan masa depan dan produktiviti ekonomi menjelang Malaysia mencapai status negara maju pada tahun 2020 dan seterusnya. Kaji selidik tersebut menyatakan walaupun kadar kemiskinan negara adalah kurang daripada 1%, malah di Kuala Lumpur ia hampir berjaya dihapuskan. Malangnya ia tidak mencerminkan keadaan yang sebenar yang diperolehi hasil daripada kajian selidik tadi. Kuala Lumpur mempunyai pendapatan per kapita setaraf negara maju, tetapi kanak-kanak yang tinggal di flat kos rendah tidak mencapai tahap itu. Kaji selidik tersebut mendapati kira-kira 22% kanak-kanak bawah umur 5 tahun mengalami pertumbuhan yang terbantut, 15% mengalami kurang berat badan dan 23% sama ada mengalami berat badan berlebihan ataupun obesiti. Mereka tidak mempunyai ruang belajar yang kondusif dan keadaan persekitaran yang tidak selamat. Selain itu, walaupun hampir semua kanak-kanak berusia 7 hingga 17 tahun bersekolah, tetapi hanya seorang daripada dua orang kanak-kanak berusia 5 hingga 6 tahun yang dihantar ke prasekolah. Dengan pelarasan saiz isi rumah, kadar perbandingan kemiskinan kanak-kanak ini hampir 100%. Datuk Tan Sri Speaker, PAS melihat satu pendedahan ini yang amat membimbangkan. Ditambah pula dengan fenomena kenaikan harga mendadak sehingga terbentuknya situasi ketidaksamaan di kalangan penduduk bandar dalam berbagai segi, terutamanya peluang pekerjaan, pendapatan dan pengumpulan kekayaan, selanjutnya melebarkan jurang di antara yang kaya dan yang miskin di bandar. Ternyata tanpa satu plan atau rangka jangka panjang yang holistik, kepesatan proses urbanisasi tanpa kawalan bakal mengundang berbagai permasalahan, terutamanya berkaitan sosial ekonomi seperti kemiskinan bandar, migrasi luar bandar ke bandar, kebanjiran pekerja warga asing, kepadatan penduduk bandar dan kemunculan kawasan setinggan dan golongan geladangan. Kerana sebagaimana yang kita fahami, bagaimana kemiskinan bandar ini sebenarnya lebih parah daripada kemiskinan di luar bandar. Kerana kemiskinan di luar bandar, dia ke mana pun kurang-kurangnya makanan dia boleh makan melalui makanan-makanan pucuk-pucuk paku kat luar. Tetapi di bandar, kita tengok serai 3 batang harga dia RM3, 5 purut, daun 5 purut, 3 lai saja pula 50 sen. Mana semua perkara yang perlu kita beri. Tan Sri Speaker, saya ingin menarik perhatian berkenaan dengan berkenaan dengan rancangan daripada pihak kerajaan untuk nak membentuk satu rang undang-undang yang berkaitan dengan pemberitaan palsu. Nah, saya ingin menarik perhatian satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al-fitnatu na'imah la'anallahu man ayqazaha. Fitnah itu tidur dan celakalah orang yang mengejutkannya. Sebab itu hari ini kita mendapati banyak penyebaran maklumat yang tidak berintegriti di rangkaian media sosial yang gagal dikawal oleh pihak kerajaan hingga berlakunya budaya fitnah yang merosakkan keharmonian dalam negara. Apa Ulu Terengganu ada ni, dia menguruskan soal benda ni. Kerana penyebaran begini ialah satu perkara yang kita anggap ianya bukan saja boleh berbahaya kepada individu, malahan juga kepada negara. Kerana seperti mana yang kita fahami, dalam kajian kita tengok
79% penduduk Malaysia, yakni 25.08 juta, ialah merupakan mereka yang mengguna internet. 75% pula ialah mereka yang menggunakan media sosial. Sebab itu perbezaan ideologi politik dan semangat untuk menghadapi PRU ke-14 tidaklah boleh dijadikan alasan untuk kita nak menyebarkan fitnah. Jauh sebelum ini kita melihat bagaimana nama Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dipecat selepas dipitnah oleh mantan Perdana Menteri dulu sebagai peliwat pada tahun 1998 masih gagal dibersihkan hingga kini walaupun mahkamah sebelum membuktikan beliau tidak bersalah dalam kes tuduhan liwat yang pertama. Maka inilah bahayanya kesan budaya fitnah khususnya dalam politik yang menjejaskan keharmonian negara dan imej individu. Maka program-program pendidikan yang berpengurusan maklumat perlu diajar di sekolah bagi memastikan generasi kita mempunyai pengetahuan dan menilai suatu maklumat sebelum disebarkan. Kita tak boleh untuk kita dapat terus kita sebar ataupun kita tak selidik dahulu sama ada berita itu benar ataupun tidak. Allah Subhanahu wa taala mengingat dengan dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqul laisa laka bi'al inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. Mana jangan kamu berpendirian pada perkara yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini yang perlu kita pegang dan perlu kita lihat. Sebagaimana yang hari ini sendiri pun kita tengok bagaimana penyebaran terhadap PAS yang kononnya mendapat wang 90 juta daripada Datuk Seri Pekan. Sampai hari ini benda itu berlegar walaupun perkara-perkara itu masih lagi boleh napikan, masih lagi diberikan dalam sebaran-sebaran media. Dan kita harapkan ini satu perkara yang tak sepatutnya berlaku kerana ia adalah merupakan hal yang boleh menjejaskan dari segi integriti seorang dan juga dari segi orang lain pun akan terjejas sama ada perjuangan ataupun parti itu sendiri. Tuan Sri Speaker, saya ingin membawa sikit berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan soal UIA. Kerana baru-baru ini 1 hari bulan 1 pusat asasi dekat dengan Petaling Jaya iaitu dekat Seksyen 17 telah pun ditutup dan sekarang ini mereka sudah pun berpindah di Gambang. Saya dimaklumkan pusat asasi di sana masih lagi tidak mempunyai kelengkapan yang penuh yang suasana ataupun budaya, suasana pembelajarannya agak terganggu. Dan UIA ini kita harapkan supaya berikan perhatian yang agak lebih. Kerana dulu ada ura-ura UIA nak dibina di dekat Janda Baik. Mari hak lain pula isytihar pula akan dinilai akan menjadi bandar perubatan. Dekat Gombak pula kononnya nak jadi Islamic City. Jadi sekarang ni pula hari ni pula yang asasi ini dipindah pula ke apa Gambang. Jadi kita harapkan supaya perkara-perkara soal pendidikan ini macam mana sekalipun kita mengalami keperitan dan sebagainya, bukan itu yang kita nak korbankan. Kerana soal pendidikan bukan soal yang boleh dikompromi. Pendidikan, kesihatan, pertahanan, macam mana keadaan sekalipun, ini tidak boleh untuk kita kompromi kerana ini adalah merupakan satu perkara yang perlu diambil berat. Terutamanya mungkin sama ada kerana UIA ini diletak di bawah akta syarikat dan sebagainya, itu tak penting kerana dia masih lagi menerima grant yang hampir 100% daripada pihak kerajaan. Dan apa yang berlaku di pusat matrik sana, kita harapkan pihak kementerian dapat menjelaskan suasana begini. Saya diminta oleh pihak rakan-rakan yang berada di UIA minta supaya bertanya khabar berkaitan dengan suasana perkembangan pusat matrikulasi yang berpindah daripada Petaling Jaya ke
Gambang pindah tak apa. Masalahnya di segi pasaranannya tidak mencukupi lagi. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada semua. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.